يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وجعله على من ترادوس لم تجوه سامبي وجعله وبرز دري بوا وشروط الزوجية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين قال رضي الله تعالى عنكم بسم الله الرحمن الرحيم وشروط الزوج كونه غير محرم بالنسك شرط calon mempelai pria dia enggak boleh ihram haji atau ihram umrah enggak boleh. Kalau perempuan tadi, yang kemarin itu sama ya, nggak boleh apa perempuan yang sedang ihram haji atau ihram umrah. Laki pun sama. Ini laki yang merupakan calon mempelai pria tidak diperbolehkan sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah. Nah, ente yang boleh tahu ilmunya nanti kalau Allah ente takdirin Allah tentu ente bisa berangkat haji umrah. Nah, maka nanti yang ini yang perlu diperhatikan ini. Kan orang biasanya kalau naik pesawat, orang haji umrah itu, ini yang memberikan instruksi, kita lihat sendiri, ya Allah, kenapa gak dikasih tahu orang. Yang ngasih instruksi orang yang diamanahkan untuk menjadi kepala, apa ya, loter. Ya Allah, dilihatin. Udah masuk waktu, misalnya waktu zuhur, langsung dibilang, ayo bapak-bapak ibu, kita bertayamum. Ini pikir ya Allah, kenapa ya? Dibilang, ya, di pesawat itu tidak ada apa. Debu, nanti bisa bayangin, ini bukan kopaja ini. Kopaja ini pesawat ini. Nanti bisa bayangin, pesawat kan selalu diapain? Bersihin. Kalau sekali sedikit debu aja ada, maka customer penumpang bakal ada. Komplain ke pihak maskapai, nggak mau masuk ini anda kan bukan naik pesawat ya, naik apa aja. Ini anda sayangin tuh ya Allah bertahun-tahun. Anda kemarin lagi puasa haji, anda bilang ke semua teman-teman sebelum naik pesawat anda bilang, nanti di pesawat kalau ada instruksi dari kepala kloter untuk bertayamum dalam pesawat jangan. Kenapa demikian? Di pesawat tidak ada apa, tidak ada debu. Yang kedua. Kita di pesawat itu nggak boleh pakai apa? Air untuk berwudu kan begitu. Boleh nggak wudu di alam pesawat? Nggak boleh, bisa kebakaran nanti. Khawatir kan begitu. Kosmetik pernahnya kebakaran. Artinya kita tidak berwudu, juga kita tidak ada apa? Bertayamum ini. Nah, maka sholat kita disebut dengan sholat faqidat tuhurain. Faqidat tuhurain. Sholat faqidat tuhurain. Orang yang sholatnya tidak dalam kondisi berwudu dan bertayamum, ya tentu. Maka sholat kita yang kita kerjakan yang fardu semuanya lihormati waktu untuk apa menghormati? Tetap sholat di pesawat tapi tanpa wudu tanpa bertayamum disebut dengan sholat faqidat tuhurain. Tahu begitu? Nanti pas sampai tujuan sampai Mekah sampai Madinah. Sampai di hotel, di Mekah atau di Madinah, maka nanti sholat yang kita kerjakan di dalam pesawat tadi, semuanya diapain itu?
Dikontrol semua. Kenapa demikian? Sholat kita tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak dalam kondisi berwudu, juga tidak dalam kondisi bertayamum. Jadi jangan sampai ente nanti ngerjain hal-hal kayak begitu. Pengalaman baru itu pengalaman itu. Bahkan pengalamannya kita juga sama. Kita bilang ke teman-teman yang jamaah lain, dia bilangin, kok sholat jamaah itu kalau seandainya sudah mencapai dua marhalah, ini bisa bayangin, masih di Madinah, karena kita pengen balik ke Jakarta, itu disuruh apa? Kosor jamaah, sholat, dia bilang, ya Allah ngaco, kan masih di mana? Madinah gitu ya, belum keluar dari mana? Madinah, jaraknya juga gak sampai dua marhalah, tidak mencapai berapa? Abang tuh lima dia bilang, jangan di kosor jamaah, jangan, gak sah, ini mesti sempurna gitu ya, gak bisa kosor jamaah, kecuali dari Mekah ke mana? Ke Madinah kan jauh tuh. Kita kan belum pernah haji, jadi nggak tahu jadi. Tapi dari sini ke depo kali ya. Itu Mekah Madinah kan jauh. Yang biasanya lah jauh, naik bus gitu. Mekah Madinah. Ya, kalau Mekah Madinah boleh gitu. Tapi kalau dari mana tadi? Masih di Madinah, kemudian di kosor jamaah, tidak diperbolehkan. Untuk apa tadi? Untuk mengkosor. MT di Jakarta, kemudian pengen ke mana? Ke depo. Kan depo belum sampai berapa tuh? Belum berhalah dong. Nggak boleh diapain sebanyak kosor jamaah, nggak boleh. Nah, misalnya perempuan yang ibu pengen ke Tanah Abang, boleh kosor jamaah? Nggak boleh. Tanah Abang kan masih apa? Jakarta juga jaraknya belum berapa? Misalnya diakalin nih apa speedometer motor mobilnya di putar sampai nol tuh, kemudian dia putar Jakarta tuh Tanah Abang, Mester, apalagi gitu. Nah, bangka dua itu sampai pada akhirnya berapa? 85 juga nggak bisa apa? Nggak bisa kosor jamaah karena tidak memenuhi apa? Memenuhi syarat daripada kosor apa? Kosor jamaah. Jadi banyak hal-hal, makanya nanti kalau pengen haji umroh, nanti sebelum berangkat haji umroh jangan mengandalkan ilmu dari yayasan yang ada. Itu poin nih. Anda punya paman, anda punya ami. Ya di Qurbahi rahimahullah, itu beliau bilang, kalau pengen haji umrah, setahun minimal sudah belajar apa? Manasikul hajj dan umrah, udah belajar setahun sebelum berangkat tuh, udah belajar, udah menguasain tuh, dari awal sampai akhir. Tahu cara-cara semua, jadi pas sampai di sono, kita nggak ngandel apa? Nggak ngandel yayasan gitu ya. Yayasan yang menjadi kepala rombongannya malas, kita bisa apa? Sendiri bisa gitu ya. Kan kadang-kadang kepala rombongan juga apa? Wah, kadang-kadang kita yang pengen ibadah di sana, tapi ini di hotel kan begitu. Kita pengen ibadah, kenapa ini ibadah nih? Di hotel kita pengen ke Masjidil Haram Mekah, pengen ke Haram Madinah Nabawi. Sayang-sayang dari Indonesia Jakarta kita pengen ibadah ke sana, tahu-tahu dapat karunya, karunya apa? Ya malas, kita nggak bisa begitu. Pengen umrah berkali-kali karena karunya malas, pada akhirnya kita ngandel dia, nggak bisa. Nah, makanya solusinya sebelum berangkat haji umrah itu wajib pasti itu belajar tadi apa tuh ilmu manasikul haji wal umrah mesti wajib tuh, jadi kita kuasain semua tuh, jadi tahu manakala kejadian hal-hal yang tadi ya karunya itu malas, kita bisa sendiri mandiri, kita sendiri mandiri, kita kan begitu, mesti begitu. Kayaknya sayang banget kalau yang misalnya nggak dapat ilmu sama sekali secara maksimal, kelihatannya Allah ada yang udah niat ihram haji umrah masih pakai serpak yang lagi masih pakai serpak, ketahuan dari mana? Pas lagi mandi kan di luar mandi itu kan di luar mandi kan bukan di dalam, di luar semua tuh digelantungin itunya apa itu serpaknya, ya Allah masih pakai apa ya? Atau udah niat apa ya? Udah niat ihram ihram haji udah niat. Ada perempuan pakai sarung tangan. Perempuan pakai apa? Sarung tangan perempuan. Pakai sarung tangan. Pakai cadar perempuan. Itu mesti diapa itu? Mesti dibuka. Ada yang ngerti ilmu sama sekali. Jadi mana sih kalau haji dan umrahnya enggak secara maksimal pada akhirnya pasti pada di sana ternyata ya kok begitu? Ya kok begitu? Ya sayang jauh-jauh tapi enggak mengerti ilmunya. Kullu man bighairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Nah ini syarat yang pertama tadi,
Kalau mempelai pria itu adalah tidak diperbolehkan orang yang sedang apa? Ihram haji atau ihram? Ihram umrah. Kalau umrah gampang ente. Ente ke Ja'rona atau ente ke Tan'im. Keluar dari tanah haram ke tanah halal itu minimal bisa ente boleh ke Tan'im atau ke Ja'rona. Ente mandi di sono, selesai sampai yang sunnah, niat di hati. Nawaitul umrah wa ahramtu biha. Niat di hati, aku niat umrah dan ihram, ihram umrah. Nawaitul umrah wa ahramtu biha. Selesai dan niat, langsung ke Mekah. Tawaf, habis tawaf, kemudian sa'i, habis sa'i, cukur rambut. Kalau umrah kita tahu, umrah gampang. Umrah sih gampang. Jadi, dari Tan'im, Ja'rona, kemudian niat di hati kita. Nawaitul umrah wa ahramtu biha. Kemudian selesai niat, langsung ke Mekah. Mekah kita apa? Tawaf, tawaf umrah, kemudian sa'i, kemudian cukur rambut. Kalau umrah. Salah pertama gitu ya. Kalau mempelai pria itu tidak boleh orang yang sedang ihram haji atau ihram umrah. Pelajaran kedua, wa qawluhu mukhtaran. Harus dia enggak boleh dipaksa. Enggak boleh dipaksa. Kalau dipaksa enggak sah. Jadi kalau ada calon mempelai pria dipaksa untuk apa? Nikah pada seorang perempuan, maka pernikahannya dihukumkan apa? Tidak sah. Sekalipun perempuannya cakap dia, tapi dipaksa dia nikah. Jadi hukumnya bagaimana? Hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak sah. Kenapa demikian? Karena syaratnya yang kedua, ini laki-laki yang nikah mempelai pria harus tidak dipaksa. Kalau mau mukhtar. Wa qawluhu mu'ayyanan. Yang ketiga, mempelai pria ini, calon mempelai pria ini, syaratnya harus yang sudah ditentukan. Ketahuan. Si A ketahuan. Si B ketahuan tuh. Gak boleh. Belum diperjelas, belum ditentukan, nggak boleh. Jadi harus diketahui si A, si B. Yang ketiga, wa qawluhu 'aliman bismil mar'ati wa nasabiha. Ini laki-laki calon mempelai pria mengetahui nama perempuannya, nasab perempuannya, tahu nih calon mempelai perempuannya tahu namanya kemudian nasabnya. Au 'ainiha atau diri ini perempuan tahu. Jadi boleh namanya dengan nasabnya atau boleh apa? Tahu diri ini perempuan. Wa bihil bihalahu. Dan ini laki-laki mengetahui calon mempelai perempuannya itu, calon istrinya, halal untuknya. Yang kemarin itu, gak boleh perempuan yang sedang apa? Sedang ada dalam masa apa? Masa iddah, gak boleh kemarin ya. Ada iddah, ada talak bain surah, ada talak bain apa? Kemurahan kemarin itu. Di masa iddah, itu seorang selang laki-laki tidak boleh menikahi seorang apa? Seorang perempuan, jangan lupa kemarin itu keterangannya tuh. Seorang perempuan di masa iddah wajib untuk al-ihdad. Seorang perempuan di masa iddah itu wajib untuk apa? Al-ihdad. Nggak boleh berdandan, nggak boleh ketemu laki-laki yang bukan mahramnya, nggak boleh keluar rumah kecuali ada hajat atau butuh butuh atau kepentingan. Jadi nggak boleh semua itu, nggak boleh berdandan, nggak boleh. Karena kan dicerai langsung apa? Di depan pengadilannya sudah ada calon suaminya, udah temuin pacaran lagi, udah kelayapan kemana-mana. Kadang-kadang sudah apa? Bedahan dan keluar doa, nggak boleh. Orang dulu masih mager, orang dulu. Kalau sekarang udah nggak ngerti. Akhirnya begitu keadaannya. Wakaulahu udah karena keyakinan dan keadaannya dia laki-laki ya. Diyakini, benar laki itu len tuh, bukan apa? Bukan KW, bukan KW lagi. Tahu-tahu tuh bukan laki len. Laki-laki jadi-jadian nggak sah pernikahannya tuh. Transgender namanya, transgender tuh gitu. Nah, dari perempuan ke laki itu sebenarnya dari laki-laki kemana? Ke perempuan, nggak boleh nggak sah. Juga nggak boleh ente merubah-merubah filler namanya. Rubah bibir tuh, yang tadinya biasa jadi apa? Doer kan begitu tuh. Itu film nggak boleh tuh. Merubah hidung, dipakein apa? Apa? Ada yang bukan silikon sekarang pakai itu kan tuh. Bedah plastik itu nempel kan itu. Hidungnya dinaikin biar kayak jadi tambah muda lagi terus keriput. Nggak bisa.
Jadi kalau sunnatullah dan tuan Allah wabat mu'amir hurunan kisbul khalqi gak bisa udah. Biar dioperasi nanti turun lagi ya. Turun lagi. Ada yang pakai silikon tahu-tahu jadi gede hidung sebelah. Kan begitu. Hidungnya jadi menjong. Silikonnya berubah ya Allah. Kasih ya. Oh dia Allah kasih. Kita nikmatin aja. Yang hitam pengen apa? Pengen putih pakein macam-macam karena orang perempuan. Baik kalian cukupin tiga kali apa yang adanya Allah kasih syukur nikmat kita ya Allah yang penting kita ibadah ya Allah katanya Allah orang sekarang paling ngeliat artis ngeliat aktor merubah penampilan segala macam gak puas dengan dirinya dirubah segala macam jangan kita gak boleh tuh gak boleh kita berubah sulam alis sekarang tuh ada tuh alis dipotong-potong dipakein apa itu lah, dia bilang tuh sincan tuh bukan orang perempuan. Harus begituin tuh, gitu tuh atau sincan nggak asli. Orang dulu pengen kalau pakai kemiri, kemiri apa ya? Dibakar, begituin tuh daun kemiri tuh, kemiri itu bahkan begituin ke alis. Sekarang tuh orang alis cakep ke perang dulu. Oh, iya pada botak-botak kalau kecil tuh pakai kemiri, palanya cakep bumbunya tuh. Oh, orang sekarang kan ada anjuran sekarang. Nah, kita nggak begitu, kita enak. Kenal dulu dia udah selamat, insya Allah. Macam-macam abdul model. Nggak boleh. Itu nasib banget. Nasib jelek, kalau dia nggak punya duit. Itu belakang nggak punya duit. Mahal lagi gitu kan. Mahal, miliaran tuh. Rumah gitu kan. Ngapain gitu. Kayak kasih bini gitu. Usah gitu. Jadi kadang gitu ya. Jadi yang pria itu harus adalah pria yang apa? Yang kuliah secara yakin. Kemudian terakhir, wala yasiru aqdun nikahi illa biwaliyin adlin au ma'dhumihi. Tidak sah akad nikah kecuali dengan wali yang adil atau orang yang diberikan izin olehnya. Nih, apa yang bilang nih? Saksi itu secara mutlak dalam madhab kita dalam madhab al-Syafi'i rahimahullah harus wajib tidak boleh yang fasid. Ingat ini kemarin tuh saksi secara mutlak saksi pernikahannya ingat ini ya terutama ya itu secara mutlak harus wajib yang tidak boleh apa fasid wajib harus mutlak pakai gelang nggak sah laki-laki jadi saksi pernikahan gelang kan fasid itu. Kan gelar pakaian apa? Perempuan. Pakai anting. Kemudian apa lagi? Pakai alkalung. Nggak sah. Pakai celana pendek. Nggak sah. Tapi saksi sangat diperluas dalam bahasa kita. Sangat dipermudah. Bagaimana dipermudahnya? Kalau dia pakai gelang, pakai kalung, dicopot, langsung dia tobat kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gitu kan, soal gitu kan nih? Ikuti barang-barang istighfar, kalau kita penghulu ya barang-barang itu ikutin tuh maka langsung diperbolehkan menjadi saksi ya, enggak, langsung diperbolehkan jadi apa? Jadi enggak kalau wali bersaksi jadi saksi itu, kalau seandainya memang dia fasik tadi cara mutlak berdapat kita dihukum apa? Pernikahan tidak apa? Tidak sah saksi pakai apa tadi? Gelang, saksi pakai apa lagi? Kalau apalagi pakai kerjaan apa lagi? Nanti itu nggak sah secara mutlak atau misalnya pejabat maaf nih oknum pejabat misalnya dikorupsi jadi kan sebagai apa tadi saksi tidak sah pernikahannya kenapa demikian dia fasik orang dia fasik ngambil duit apa duit rakyat dan bukan haknya nggak bisa tuh jadi kan sebagai apa sekarang itu tren tuh tren kayaknya seolah-olah kalau pejabat jadi apa saksi kayaknya tren, kayak naik pamornya enggak, kalau dia korupsi enggak sah, enggak berlebihan, secara mutlak dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah saksi itu tidak diperbolehkan ya apa? Pernah bilang tuh, laki perempuan direndeng kemudian dalam satu akad nikah kumpul lagi perempuan, ingat jangan dia bilang kemarin tuh, itu bukan kebiasaan para habaib, bukan itu hukum syariat, itu hukum syara orang dulu kan kalau nikah kan laki perempuan ya baik bisa, kadang digabung belakangan aja pada belagu-belagu di apa itu? Direndek laki perempuan bercampur disebutnya ikhtilat laki perempuan dalam sebuah majlis akad nikah disebut dengan apa? Ikhtilat
bercampur laki perempuan. Makanya tadi musola masjid kan pakai apa ya perempuan laki kan? Hijab, ditutupin, gak diapain, gak digabung. Dalam bentuk praktis hukumnya apa? Dari hukumnya adalah hukumnya haram, itu kemungkaran. Saksi, kalau bercampur laki perempuan dalam satu majlis, didiung saja, tidak bilang, jangan nyampur laki perempuan. Bisa, didiung aja tuh. Maka saksi ini dihukumkan sebagai saksi yang apa tadi? Fasik. Saksi yang fasik mengakibatkan pernikahan dihukumkan tidak apa? Tidak perhatian tuh. Tapi kalau wali, sekalipun fasik masih ada ulama, ulama khurusan dalam madhab kita, pada Malik Syafi'i rahimahullah, yang memperbolehkan dan mengatakan sah hukumnya. Kalau wali ya, ingatin ya, kalau wali masih agak luas hukumnya, sekalipun dia fasik tapi dihukumkan pernikahan masih apa? Masih sah. Tapi kalau udah saksi, saksi fasik secara mutlak tidak sah pernikahan tersebut. Makanya kita jangan sembarangan nanti. Insya Allah ada istri, apa anak kita atau ada keponakan kita yang perempuan atau ada adik kita yang perempuan nikah, bilangin nanti laki perempuan jangan diapain. Jangan dicampur, ambil berkah nikah di masjid boleh, silahkan, tapi tetap diapain? Bisa. Terus juga sebagai kita sebagai orang yang nanti bertanggung jawab di hadapan Allah, bilangin di speaker ini, maaf ibu-ibu, perempuan yang sedang halangan, sedang haid, tidak diperkenankan untuk apa? Masuk di masjid musala. Ya, kita bilangin, kadang-kadang kan sampai yang punya acara, yang punya hajat, enggak. Enggak bilang, pada akhirnya, ini perempuan yang head, cengkeh, tetap apa? Oh, semua masjid. Bahkan enggak pakai hijab, campur lagi perempuan. Ini parah, nanti hukumnya jadi kan tidak sah pernikahan tersebut. Jelas ya, ngerti ya? Jadi kalau wali itu, sekali pun fasik, maka pernikahan dihukumkan masih apa? Sah. Tapi kalau udah saksi, maka pernikahan dihukumkan tidak sah. Wallahu a'lam, bissawab al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا به واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وانت رجيه يا رسول
شاء الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.